Hai teman-teman online, selamat datang di dapur Bu Aya. Kali ini aku mau share resep mie instan yang lebih enak dari buatan warkop. Buatnya gampang, simple, dan cepat. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, tonton terus video ini sampai selesai. Dan selamat datang buat yang baru bergabung sama Dapur Buaya. Jangan lupa klik tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe. Bantu aku supaya makin semangat share video serta tips and triknya aku dalam memasak. Pertama, aku punya 1 batang daun bawang, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Lalu 1 buah tomat, 3 cabai merah gendut, dan 1 cabai rawit. 1 bungkus mie instan, boleh pakai merek apa aja ya. 4 butir bakso, 1 buah sosis. Lalu ada 1 bonggol sawi. 1 butir telur. Saus pedas dan kecap manis secukupnya ya. Pertama, aku potong-potong dulu sosis sama baksonya. Kalau udah, lanjut iris bumbu yang tadi. Oke, sekarang lanjut kita rebus mie-nya. Cukup sampai setengah matang aja. Kalau udah, kita angkat. Setelah itu, kita tumis bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Tumis sampai berubah warna. Kalau udah, masukkan cabai dan tomat, kita tumis kembali sampai agak layu. Ini aku sisihkan ke pinggir dulu ya bumbunya, baru kita ceplok telurnya, lalu aku orak-arik tapi nggak terlalu hancur. Kalau udah, aku masukkan potongan bakso dan sosis. Kita tumis sampai agak panas dulu. Setelah itu, baru kita masukkan sawi.
Sekarang kita masukkan mie-nya, lalu tambahkan bumbu mie yang tadi. Setelah itu aduk rata.